Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya Imam Arifin. Dan di depan saya ada sebuah mobil sedan yang populer di Indonesia ya. Ini dia Honda City IDSi transmisi manual tahun 2004. Oke, jadi ini dia Honda City IDSi transmisi manual tahun 2004. Jadi pada video ini kita akan review detail Honda City IDSi tahun 2004 manual ini. Dan pastinya di akhir video saya akan informasikan harga cash, harga kredit syariah, serta spesifikasi dari mobil ini. Nah, untuk informasi pemirsa, mobil ini posisinya bukan di showroom ya. Posisinya di rumahnya saudara saya. Jadi kalau Anda minat, Anda hubungi saya di nomor pojok kiri atas ini kalau mau cek unit mobilnya. Oke, kita langsung menuju ke unitnya. Oke, kita mulai dari headlampnya dulu ya. Mobil ini dilengkapi headlamp berbahan mika kristal multireflektor. Tampilannya bagus ya. Ini headlamp yang kanan masih kinclong banget. Kemudian di bagian tengah ini dilengkapi grill. Grillnya simple tapi elegan ya. Ada logo Honda dan juga ada aksen krom di bagian atasnya. Nah, tampilannya seperti ini ya pemirsa. Kondisinya masih oke. Cuman ini ada beberapa lecet wajar pemakaian tapi lecetnya dikit ya. Contohnya ini. Nah. Tapi secara keseluruhan kondisi mobilnya masih oke. Ini ada juga sedikit cat yang beruntus. Tapi nggak masalah ya, karena nggak begitu terlihat. Oke, dan ini bagian mesin dari Honda City IDSi tahun 2004 transmisi manual. Jadi Honda itu, untuk yang Honda City dan juga Honda Jazz ya, ada dua jenis mesin. Mesin Vitesse dan juga IDSi. Untuk yang IDSi ini perbedaannya ini menggunakan 8 buah busi. Kalau yang Vitesse 4 ya, kalau ini 8. Tapi untuk kualitas mesin insya Allah sama ya. Dan untuk ruang mesin ini kondisinya masih bagus ya. Dicat dengan sewarna bodi, afronnya juga masih utuh ya terlihat di sini. Mesinnya insya Allah aman, halus, sehat, siap dibawa ke luar kota. Dan untuk bagian kap mesin tampilannya seperti ini. Bisa diperhatikan ya pemirsa. Ini dia tampilannya. Kemudian pada bagian ban, mobil ini dilengkapi ban dengan profil 185/60 ring 14. Untuk velgnya kondisinya masih bagus, rem depan menggunakan cakram dan bannya masih tebal. Selanjutnya di bagian samping mobil ini sudah dilengkapi dengan side body molding ya, sewarna dengan body. Untuk spionnya juga sewarna body. Kemudian untuk bagian kaca, ini masih orisinil ya, tidak ada sealer pemirsa, normal. Kemudian di sini ada antena di bagian atas. Untuk handle pintu, ini model cungkil ya. Sewarna dengan bodi, kondisinya masih oke. Dan ini tampilan dari door trimnya. Door trimnya masih orisinil. Di sini bahannya hard plastik ya. Dan di sini ada lapisan bahan fabric. Ada power window, kemudian ada window lock, door pocket dan juga ada speaker. Interiornya juga masih full orisinil. Jadi interior dari Honda City ini sama dengan Honda Jazz generasi pertama, terutama bagian dashboardnya. Untuk joknya mirip-mirip ya, tapi coraknya beda. Nah ini joknya bahannya fabric masih utuh ya. Masih bagus dan juga tebel. Ini mobil nyaman banget dikendarai.
Oke, kita sudah berada di bagian interior dari Honda City IDS-e transmisi manual tahun 2004. Nah, kita nyalakan dulu ya pemirsa mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di startup langsung nyala. Sekalian kita nyalakan AC-nya ya. Nah, ini AC-nya alhamdulillah AC-nya dingin. Oke. Untuk setirnya ini masih orisinil ya, menggunakan setir palang 3. Ada logonya Honda dan sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Jadi airbagnya ada dua di bagian setir sini dan di bagian dashboard penumpang depan sana. Klaksonnya juga normal. Di bagian kanan di sini ada tuas untuk mengatur lampu-lampu dan sebelah kiri tuas untuk mengatur wiper ya. Speedometernya normal ya, tidak ada malfunction. Kilometernya 210.000. Ini mobil tahun 2004. Usianya kurang lebih sekitar 20 tahun ya. Kilometer 210 ribuan ini standar. Kemudian di sisi kanan ada kisi AC dan di bawahnya ada electric mirror ya, ini dia electric mirrornya. Pengaturan spion, kemudian di bagian tengah di sini ada sepasang kisi AC, ada tombol hazard di sini. Kemudian ada audio. Saya nggak tahu ini audionya masih asli atau enggak, tapi kalau dilihat ini audionya masih jadul. Karena masih ada ini nih, tempat kaset ya. Di sini tombol rear defogger. Kemudian tombol AC, knob untuk mengaturan AC. Ada lighter, asbak, dan di sini konsol box ya. Tapi ini bisa difungsikan sebagai cup holder, bisa ditutup seperti ini. Nah, ini juga bisa digini ini. Oke, praktis ya pemirsa. Kemudian di sini tuas transmisi manual 5 percepatan ini masih orisinil, ada hand rem dan di sini ada sepasang cup holder. Di sisi kiri di bagian dashboard ada airbag ya. Ada kisi AC dan ini laci penyimpanannya atas sama bawah ya tingkat. Yang bagian atas dan bagian bawahnya ini dia. Tingkat. Nah. Dan ini layout dari door trim. Kemudian ada safety belt yang bisa diatur naik turunnya, ada hand grip model fix ya. Kemudian sun visor yang dilengkapi cermin. Spionnya day and night view dan pada bagian driver di sini ada sun visor. Untuk bagian plafon pemirsa, plafonnya masih bersih, masih bagus ya. Ada lampu plafonnya juga di sini. Dan overall kondisi mobil secara keseluruhan masih bagus. Interiornya juga masih rapi ya. Kisi-kisi AC masih utuh. Ya, cuman ada sedikit minus ini ya. Tapi ini pun nggak masalah, ini lapisan catnya mengelupas. Tapi ini nggak apa-apa ya. Normal ini. Utuh dan tidak pecah pemirsa. Baik, kita lanjut lagi ke jok baris kedua. Ini dia tampilan dari door trimnya ya. Di sini lapisan fabric, ada power window. Untuk jok baris kedua tampilannya oke ya, bagus. Ini joknya ini unik ya pemirsa. Jadi joknya ini ngelipetnya bukan menyamping ya, tapi ini ada framenya. Jadi nanti yang dilipet ini sama ini 40%, 60%, dan kalau ini dilipat nanti bisa langsung terhubung dengan bagian bagasi. Jadi unik banget ya. Jadi kalau Anda berada di sini kemudian mau ambil barang dari bagasi, nggak perlu keluar mobil ngambil barang, tapi cukup buka ini nih. Jadi ini caranya, tuasnya tinggal ditarik, ini ditarik tuasnya dan ini juga ditarik ya. Oke. Dan di sini ada safety belt. Kemudian kita masuk dulu. Di bagian samping ada hand grip model fix. Kemudian di bagian belakang ada sepasang speaker ya pemirsa. Ini dia. Dan untuk jok bagian depan, belakangnya ada kantongnya. Ada sepasang kantong.
Di sini ada asbak di sini. Selanjutnya ini adalah layout dari dashboard Honda City IDSi transmisi manual tahun 2004. Kondisinya masih oke ya pemirsa. Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang. Untuk ban belakangnya, ini masih tebal juga ya. Rem belakang menggunakan tromol. Kemudian untuk kaca belakang ini masih orisinil, tidak ada sealernya. Masih bagus, ada rear defogernya. Dan untuk bagian stop lamp, ini stop lampnya masih bagus ya. Ada sedikit retak, tapi aman, ini nggak bocor ya. Ada emblem CD, kemudian di bagian tengah ada garnish chrome dan logo Honda. Nah, ini emblem IDSi-nya lepas. Dan stop lamp kiri kondisinya masih oke juga. Nah, cuman di sini warnanya sedikit kusam. Tapi nggak masalah, cuman dikit ya. Nah, sekarang kita cek dulu bagian bagasinya. Ini saya bawa kuncinya, langsung kita buka. Nah, ini dia. Untuk bagasinya lega ya, pemirsa. Kemudian di bagian bawahnya, kita cek dulu. Untuk ban serepnya, tampilannya seperti ini. Kemudian lantainya masih utuh ya. Di sini tidak terlihat ada kropos, kondisinya masih bagus. Nah, ini tinggal dibersihin aja. Soalnya ini unitnya kita baru aja dapat ya, jadi belum sempat ngebersihin bagian lantai-lantai. Dan ini tampilan secara keseluruhan Honda City IDSi transmisi manual tahun 2004. Oke, jadi Honda City IDSi transmisi manual tahun 2004 ini dijual dengan harga Rp69.900.000, masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 24.500, angsurannya 1.866 kali 3 tahun, 2.497 kali 2 tahun, dan 4.388 kali 1 tahun. Untuk spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng tipis, utuh, catnya lecet wajar pemakaian, lecetnya dikit-dikit ya pemirsa, kemudian interiornya orisinil, AC-nya dingin, mesinnya oke, kaki-kakinya oke, pajaknya hidup ya, insya Allah mobil ini secara keseluruhan siap pakai. Untuk nomor polisinya plat B, tapi bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi. Jadi kalau Anda minat dengan unit ini langsung saja hubungi saya, dan ingat unit ini posisinya bukan di showroom ya, tapi di tempatnya saudara saya. Jadi hubungi nomor saya di pojok kiri atas. Terima kasih sudah menonton, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.